Rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga di Kabupaten Mimika, Papua oleh 6 orang anggota TNI dan 4 warga sipil berlangsung pada Sabtu 3 September 2022. Dari hasil rekonstruksi ini, polisi mengaku telah mendapatkan fakta-fakta baru terkait kasus pembunuhan ini. Polres Mimika, Papua menggelar rekonstruksi pembunuhan 4 warga Nduga yang terjadi pada 22 Agustus 2022. 9 tersangka menjalani 50 adegan reka ulang pembunuhan di 6 lokasi berbeda sejak Sabtu pagi hingga malam hari. Dalam proses rekonstruksi yang melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas ini, polisi menyebut telah mendapatkan fakta-fakta baru kasus ini. Dari kami penyidik, memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi. Nanti untuk fakta-fakta baru yang ditemukan akan kita sampaikan lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Untuk unsur perencanaan ya Komandan, apakah dalam olah TKP rekonstruksi ini sangat jelas terlihat Komandan? Dari rekonstruksi ini memang sudah bisa kita buka dengan jelas, ya mulai dari tahap perencanaannya, lokasinya di mana, kemudian tahap pelaksanaannya, sampai dengan pengakhiran di pembakaran, kemudian pembagian hasil kejahatan yang mereka peroleh. Menanggapi kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI di Papua, anggota Komisi 1 Effendi Simbolon dalam keterangannya Sabtu 3 September 2022 mengungkapkan, akan segera memanggil Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan kasus tersebut. Kita akan dalami, kita akan mintakan penjelasan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Bahkan kalau mungkin kan dari Pangkostrat juga, dan juga Pangdiv 3 Karyango yang langsung membawahi Brigif 20 Timika ini ya, yang terdiri dari 2 batalion. Polda Papua telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dari jumlah itu 6 orang diantaranya personel TNI Brigif 20 Kostrat. Dari 10 orang pelaku, 9 orang sudah ditahan di Mapores Mimika dan Supomdam 17 Cendrawasih di Timika. Adapun seorang diantaranya berinisial RMH masih berstatus buron.